Iya, d'accord. Iya. Ketemu saya setelah maghrib tadi. Oh. Sore tadi jemput ya. Oh iya. Ah, wis lengkap wis. Pokoknya nandu teko wis lengkap berarti. Belum saya kasih dua lagi yang itu sama Stephen. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kita insert. Terima kasih. Ah, iya. Ya, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, kita mulai kajian kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wahda la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, lebih-lebih nikmat yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya, yang berupa nikmatul Islam wa nikmatul iman. Sehingga malam hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian hadis-hadis populer untuk hafalan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-40. Semuanya dibaca, dibuka kitabnya, akan saya bacakan beserta penjelasan hadis yang ke-40. Semuanya dibuka dulu kitab hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan wa ma tawaddu'a ahadun wa ma tawaddu'a ahadun wahu illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kalian sedekahkan. Wa ma zadallahu afdan, dan tidaklah Allah pasti akan menambah kepada seorang hamba
bi afwin illa izan. Ya, Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadullah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah salah seorang yang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ada tiga poin yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita camkan, yang harus betul-betul merasuk ke dalam diri kita pada hadis yang ke-40 ini. Yang pertama yaitu mana qotot sadaqatun mim malin, bahwa kita harus meyakini bahwa harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan itu tidak menjadikan harta kita berkurang. Mungkin berkurang dalam hal nominal, tetapi secara maknawi, secara hakiki, secara yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru harta kita itu semakin bertambah. Kenapa? Karena ada keberkahan dari harta yang kita sedekahkan. Jangan sampai menganggap bahwa harta yang kita miliki itu harta kita, tidak. Karena apa yang kita simpan itu akan menjadi rebutan. Nah, kalau hari ini kita menyimpan deposito ya 1M, kemudian kita besok hari Jumat meninggal dunia, uangnya untuk siapa? Untuk anak cucu kita, akan jadi rebutan ahli waris kita. Kalau kita punya harta, kemudian kita buat makan, makan makanan yang enak ya, makan makanan yang lezat, satu kali masuk restoran habisnya 1 juta, siang dimakan, malam jadi kotoran. Tetapi ketika harta kita sedekahkan, maka sesungguhnya itulah harta yang hakiki, yang abadi, yang akan tercatat di lauhul mahfud. Secara nominal mungkin berkurang, tetapi keberkahan dari harta tersebut akan menyelamatkan kita. Bisa jadi kita punya uang 1 juta, yang kita sedekahkan mungkin hanya 100 ribu. Tapi akan menjadi keberkahan. Harta 1 juta tadi jadi 900 ribu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang mestinya kena musibah, yang mestinya kena penyakit di tengah masyarakat ini kan banyak yang terkena penyakit, kena virus, kena Omikron. Nah, tapi karena sedekah, Allah lindungi kita karena keberkahan dari harta. Jadi jangan menganggap sesuatu itu dinilai dari nominalnya saja. Kalau 1 juta dikurangi 100 ribu pasti jumlahnya 900 ribu. Itu matematika manusia. Tetapi matematika Allah tidak demikian. Mana qasad sadaqatun min malin. Nah, kalau Allah sudah menyampaikan begitu melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin bahwa harta kita tidak berkurang. Justru harta kita berkah. Nah, makna berkah itu az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, bisa jadi Allah berikan kesehatan kita. Kalau kita 1 juta dibuat berobat, itu bisa kurang. Kena COVID saja itu harus beli oksigen. Bayangkan 5 liter oksigen berapa? Padahal satu hari orang itu menghabiskan 25 liter. Kalau 1 liternya saja katakanlah 100 ribu. Kalau 25 liter berarti berapa? 2.500.000. Kurang apa lebih uang 1 juta tadi? Kurang. Tapi karena kita sedekahkan sebagian, sebagian untuk kebutuhan kita, maka tidak berkurang. Mana qasad sadaqatun min malin. Harta itu
tidak menjadikan berkurangnya nilai hartanya, justru menjadikan keberkahan. Yang kedua yaitu wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan. Kita enggak perlu malu ketika kita meminta maaf kepada saudara kita ketika kita berbuat salah. Tidak harus kemudian karena merasa kedudukan, wibawa. Wah, saya ini kan kepala sekolah, ya. Saya ini kepala panti, masa minta maaf sama santri? Mestinya santri yang harus minta maaf. Tidak menjadikan hina ketika kepala sekolah harus minta maaf kepada siswanya. Tidak menjadikan hina kepala panti meminta maaf kepada santrinya ketika bersalah. Justru Allah memberikan kemuliaan dengan adanya kesadaran bahwa saya telah berbuat salah, saya telah berbuat khilaf. Nah, kemudian minta maaf. Karena Allah tidak akan memaafkan selama hamba itu tidak memberi maaf. Nah, cara untuk menghapuskan dosa sesama manusia adalah meminta maaf, meminta keridhaan, meminta kerelaan darinya. Nah, kalau kita kemudian berbuat dolim kepada sesama manusia, kemudian kita hanya bertobat kepada Allah, tidak bisa. Tobat kita tidak diterima. Harus minta maaf terlebih dahulu. Meminta keridhaan, meminta kerelaan dari sesama hamba. Hablu minannasnya harus selesai. Baru kemudian kita jalin hablu minallah. Nah, dengan begitu orang itu justru bertambah mulia. Ya. Betapa banyak tokoh-tokoh besar yang kemudian meminta maaf kepada rakyatnya. Bahkan Nabi ketika beliau merasa bahwa dirinya sudah dekat dengan ajal, memohon kepada para sahabatnya, meminta maaf, siapa yang pernah aku zalimi, siapa yang pernah aku pinjami utang, untuk bisa menyampaikan akan aku bayar, akan aku ganti. Kalau ada yang aku zalimi, balaslah. Ini sosok seorang nabi, padahal nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Apalagi cuma kepala sekolah, ya. Apalagi cuma kepala RT, ketua RT, sombongnya bukan main. Nah, ya. Padahal cuma membawai 20 kakak, ya, mungkin paling banyak 30 kakak. Wah, sudah. Saya ini kepala RT, ketua RT. Waduh, sudah menepuk-nepuk dada. Kalau enggak ada saya, enggak ada pavingisasi. Wah. Kalau enggak ada saya, ini enggak ada pembenahan got. Wah. Ini kesombongan, ya. Harusnya ketika berbuat salah, siapapun dia, bahkan kepala negara, harus minta maaf pada rakyatnya ketika dia berbuat salah. Dan itu tidak menjadikan hina. Justru Allah berikan kemuliaan kepada pemimpin yang mau menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada rakyatnya, meminta maaf kepada yang dipimpin. Itu Allah tinggikan, Allah berikan kemuliaan. Dengan kesadaran tadi, justru Allah muliakan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu wa ma tawaddu'a ahadun wa illa rafa'ahu wa. Dan tidaklah salah seorang yang bertawaduk kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tawaduk ini adalah satu tingkatan yang luar biasa, ya. Kalau orang ditimpa kemiskinan kemudian dia bersabar, itu biasa. Tapi ketika orang ditimpa musibah kemudian dia bersyukur dengan musibah yang diterima, menerima bahwa ini adalah datangnya dari Allah, ini adalah penyelamat bagi dirinya, maka itulah orang-orang yang Allah berikan derajat yang tinggi.
Bisa jadi nanti akan menimpa pada diri kita, ya. Ketika kita menginginkan harta, kerja pagi pulang sore, akhirnya harta itu tadi kita peroleh, kita menjadi miliarder, menjadi triliuner, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya disimpan di brankas, wah, surat-surat berharga. Nah, kemudian Allah timpakan musibah, Allah berikan gempa, seluruh hartanya tenggelam. Dia tidak punya apa-apa. Nah, tingkatan manusia yang tawadhu ini ada rasa syukur. Saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus, tidak terlalu mencintai harta. Karena bisa jadi harta tadi menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karena kalau orang punya harta itu pikirannya macam-macam, ya. Mau beli ekstasi, mau beli sabu-sabu, harus pakai uang. Nah, kalau Ustaz nggak mungkin, karena Ustaz nggak punya uang. Harga 1 gramnya 900 ribu. Kan nggak mungkin. Kalau Ustaz kemudian beli sabu-sabu, karena nggak punya uang. Tapi kalau DPR, nah, uangnya banyak, bisa beli. Makanya yang sering masuk BUI itu DPR daripada Ustaz. Ada Ustaz nyabu? Nah, nggak ada. Kan nggak punya uang. Nah, bisa jadi ketika orang mempunyai kekayaan kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari dengan ketundukan dan kepatuhan dia tidak mengeluh pada Allah. Bahkan dia bersyukur, inilah orang yang tawadhu. Menerima dengan lapang dada. Kalau orang ditimpa musibah, nah mungkin dua, berkeluh kesah atau bersabar, ya. Ini umumnya. Tapi orang yang ketiga ini luar biasa dia. Hartanya lenyap, dia masih bersyukur. Karena dia sadar bahwa harta ini justru akan menjadi ujian bagi saya. Bisa jadi dengan harta ini, karena punya harta, punya mobil mewah, apa akhirnya? Bermaksiat pada Allah. Akhirnya bawa wanita lain. Karena punya harta kan, bisa dibeli orang. Bisa. Mau ikut saya? Ya, 2 juta semalam. Nah, bisa. Tapi kalau nggak punya harta kan tidak. Nah, maka dia berpikirnya positif, bahwa saya ini diselamatkan Allah. Dengan tidak punya harta ini saya nggak mikir macam-macam. Mikirnya satu, ibadah. Nah, ini orang-orang kapasitasnya yang luar biasa, tawadhu ini. Nah, kita kan belum teruji nih. Nah, kita belum pernah jadi orang kaya. Ada yang pernah jadi miliarder. Nah, yang hartanya 11M. Nah, belum ada kan. Nah, ini belum teruji kita. Jadi kalau kiai itu belum teruji. Tapi kalau sudah dewan, nah, anggota DPR itu diuji di sana. Dia masuk surga atau masuk neraka dengan hartanya tadi. Nah, apakah dengan hartanya makin mendekatkan diri kepada Allah, ataukah dengan hartanya menjadikan jalan menuju maksiat? Nah, ini kalian bisa mengamati, baik di televisi, ya kan, media, baik cetak maupun online, itu kan tahu kan? Yang bermaksiat itu kira-kira orang miskin apa orang kaya? Yang korupsi itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Gak ada orang miskin korupsi itu. Gak ada yang dikorupsi masalahnya. Orang miskin paling mencuri ayam, ya, paling tinggi kan sepeda motoran begitu. Coba kalau orang kaya, hutan yang luas, tambang yang begitu megah, ya, tambang Indonesia ini kan punya segalanya. Apa yang nggak ada? Emas, nikel, batu bara, minyak, kelapa sawit. Aneh tapi Indonesia, kelapa sawitnya jutaan hektar. Tapi minyaknya antri, hilang dari pasaran. Langka kan minyak? Ya. Padahal
Indonesia gudangnya, iya, pohonnya di, iya, pohonnya di Indonesia, di Kalimantan. Pohon apa namanya? Hah? Kelapa sawit. Jadi minyak itu dari kelapa sawit. Dunia mengakui Indonesia pusatnya kelapa sawit itu. Tapi minyak langka, ya kan? Aneh, aneh Indonesia ini. Tambang terbesar di mana? Freeport. Apa orangnya kaya? Beli celana enggak bisa. Loh iya. Pernah ke Papua? Orangnya pakai apa? Pakai koteka. Yang kaya siapa? Amerika. Ya kan? Yang punya Freeport siapa? Amerika. Nah. Ya. Indonesia dapat apa? Dapat 1% saja. Nah, itu. Nah, sedangkan orang-orang tawadhu ini, dia punya harta, punya kekuasaan, kemudian dijatuhkan, dia tidak berkeluh kesah. Bukan hanya bersabar dia orang tawadhu ini. Ada rasa syukur pada Allah bahwa ini adalah yang dapat meninggikan derajat saya. Dengan ini Allah pasti menjamin saya masuk surga. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang tawadhu. Nah, tentunya dari kategori tiga orang ini, ya kita usahakan untuk menjadi orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah angkat derajat kita pada tempat yang paling mulia. Jadi kalau kita sudah ditempatkan Allah pada tempat yang paling mulia, seluruh manusia tidak akan bisa menjatuhkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita pada posisi yang paling hina, seluruh dunia akan mengangkat kita, tidak akan pernah bisa naik derajat, ya. Demikian materi hadis yang ke-40 ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tiga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu sedekah tidak mengurangi harta. Meminta maaf tidak menjadikan hina, justru menjadikan kita mulia. Yang ketiga yaitu bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Demikian materi hadis yang ke-40 ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan, sehingga semakin hari kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.